Ini sebuah mukjizat bagi saya karena belum pernah sama sekali saya dapat perawatan dan perhatian seperti ini terkait dengan kejantanan saya. Ternyata di sini saya dihajar habis-habisan, saya dipermalukan meskipun masih muda. Ternyata tenaga saya itu disamakan dengan orang yang sudah berusia 60 tahun. Kenyataannya, Aduh, memang seperti itu. jangan bilang dipermalukan. Kenyataannya seperti itu. Ini sebuah tamparan, jebek, jebek, jebek. Dari sini harus berubah. Iya. Kalau saya bilang fisiknya 43, energinya 18 tahun, wah, GR, nggak termotivasi. Kalau tak bilang begitu, satu kenyataannya benar. Kedua, supaya nggak seperti yang saya sampaikan, Iya, ya. betul. Kalah 45, ini 45. 17 tahun kalah loh. Betul. Ayo olahraga sama aku. Situnya masih sampai 100 meter, kayaknya wis 10 kilo. Terus arahnya ke atas bukan ke depan. Nah, kayak gini loh. Tek 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 tek. Nah, nggak boleh keras-keras. Sudah, yuk jalan-jalan, pendinginan. Jalan-jalan, jalan kalau capek jalan, kalau nggak capek lari nggak apa-apa. Sedang menghukum pasien Blitar. 43 tahun, energi 60 tahun. Burungnya siu babai, burungnya tidak mau bangun. Sekali nempel, keluar, leleh. Gak muncrat katanya. Wis, tak ilok-ilok no dek kene. Isin-isin no, kapok-kapok. Oh. Aku malah seneng garap orang susah begini, kapok-kapok, udah. Ini bengkel pria. Sebenar-benarnya fisik Anda rusak, jangan ke sini. Tak hajar nih kayak pasien nih. Dah, cooling down. Kibas-kibaskan tangan, jalan pelan-pelan. Sudah, olahraganya sudah cukup.